Tahan rengutan kalian, wajah. Hei, Rainbow Dance. Sama seperti salju Yakyakistan, kan? Karena salju adalah salju, tidak peduli dari mana asalnya. Ini bukan salju Yak. Kalian tahu, semuanya baik-baik saja. Memuaskan, menurutku. Ini bisa saja lebih baik. Itu sangat tidak baik. Itu bencana! Pinkie Pie, tema pesta Yakyakistan malam ini sangatlah penting. Kau akan membuat mereka melupakan semua yang terjadi sore ini. Karena kalau tidak sempurna, mereka akan menghancurkan semuanya. Dan aku tidak yakin berapa banyak lagi penghancuran yang akan dilakukan. Tentu saja akan sempurna. Kurasa... mungkin. Kau perencana pesta terbaik di Equestria. Kau akan tunjukkan cara bersenang-senang. Kau bisa melakukannya. Kami sangat mempercayai kemampuanmu, Pinkie Pie. Ini akan jadi pesta terbaik. Kuharap. Tapi kenapa matamu harus seperti itu? Itu tandanya aku sedang gugup. Pinkie Pie, aku tidak tahu apa yang akan kami lakukan tanpamu. Aku juga. Aku harus pergi. Dami, apa yang harus kulakukan? Aku punya banyak hal menakjubkan yang rencanakan buat pesta, tapi mereka tidak menyukainya. Tidak mungkin menjadikan Equestria seperti Yakyakistan. Mereka sangat sensitif. Bahkan Fluttershy membuat mereka marah. Fluttershy! Hah? Aku perlu ide baru dan aku membutuhkannya sekarang. Bagaimana aku bisa membuat pesta terasa seperti Yakyakistan tanpa benar-benar kesana dan membuat sesuatu kembali? Apa kalian menemukannya? Angel dan aku mencari ke hutan, tapi... Pelacak aerial juga tidak menghasilkan apapun. Aku mencari di seluruh peternakan. Tidak ada Pinkie Pie. Tapi aku temukan geligi palsu Nenek Smith di bawah rumah. Jadi, bukan kehilangan total. Tapi dia menghilang. Tapi pestanya, itu satu-satunya harapan kita. Apa yang akan kita lakukan? Jangan khawatir, aku akan kembali tepat untuk pesta. Salam, Pinkie Pie. Kalau Pinkie Pie mengatakan dia akan kembali untuk pesta, dia pasti akan kembali. Kita harus percaya, benar kan? Tidak ada alasan untuk panik. Jangan khawatir, Twilight. Bila berhubungan dengan pesta, aku rasa dia tahu apa yang dilakukan. Kau benar. Ayo fokus membuat para Yak bahagia sampai dia kembali. Itu pekerjaan mudah. Kuenya! Satu gigit dan kau akan merasa seperti di Yakyakistan. Kuharap. Bonnie terlalu banyak beri ekstrak vanila. Kita tidak pernah begitu bergantung pada pesta sampai sekarang. Perhentian selanjutnya, Kerajaan Kristal. Dan mulailah petualanganku. Aku tahu apa yang kalian pikirkan. Kenapa pergi ke Yakyakistan sendirian, Pinkie Pie? Karena akulah perencana pesta. Beban ini jatuh padaku dan hanya padaku. Jika aku ingin pesta hebat, aku harus mendaki pegunungan utara dari Kerajaan Kristal, temukan Yakyakistan, dan kembali dengan sesuatu yang asli. Mengerti maksudku? Kumohon katakan padaku ini pasir ajaib berwarna seperti salju. Tidak, pasir. Benar-benar pasir. Kota Dodge, aksi dari perjalanan. Semua kereta harus berhenti. Domba memutuskan duduk di rel. Terima kasih atas bantuannya, kondektur. Jari gebeli. Pinkie Pie, kurasa aku melihatmu berjalan melewati jalanku sekarang. Bagaimana kabar? Lihat menakjubkan, aku butuh bantuan. Aku siap membantumu. Apa yang bisa aku bantu untukmu? Katakan saja. Apakah pernah dengar Yakyakistan? Kau tahu cara aku bisa ke sana? Bagus. Hari ini adalah hari keberuntunganmu. Aku juga sedang mengarah ke utara dari Kerajaan Kristal buat mengirim barang. Aku harus memperingatkanmu. Aku dan anak-anak sangat lelah karena begadang semalaman menghitung cherry. Hei, kalian, bangunlah. Menghitung cherry? Berapa?
417.234. Yeehaw! Dan petualanganku berlanjut. Saat ku tatap seberang padang pasir tak berujung, aku bilang pada diriku aku akan segera masuk ke dalam.